sekarang juga kan lagi syuting TV. Ternyata kan juga ada syuting TV juga sendiri di Bali. Yeah. Jadi emang habis hati. Sebabnya memang terkendala syuting ini ya, nggak bisa ada. Tahu nggak sebetulnya awal ceritanya Ijem ditangkap polisi? Oh, aku taunya pas aku lagi syuting malah kan. Tadinya aku lagi syuting kan, terus baru-baru nyampe, terus abis itu kan langsung aku lihat di beberapa berita online terus ditangkap, terus aku sempet telepon kuasa hukum aku ya kan, terus kata dia emang ada penangkapan dari kadin. Jangan. Pasca penangkapan itu sendiri sih kaget nggak mendengar? Kaget banget. Aku sendiri jujur aku nggak tahu apa-apa kan. Terus aku bisa ngomong soal kasus dia ya kan. Jadinya ada. Aku juga nggak tahu tiba-tiba kan langsung ada lihat di berita online. Ada rencana untuk menjenguk itu pasca? Menjenguk. Sakit kali ya. Gitu. Efek dari proses perceraian kalian bagaimana kalau nantinya akan terhambat? Alhamdulillah sih sebenarnya karena kan mediasi sudah selesai dan mediasi gagal, jadi tinggal nunggu ketok palu aja sih. Cuma kan pas tadi tuh pas aku tanyain perkembangannya itu hanya menunggu jawaban, kayak jawaban dari cita untuk nantinya dia tinggal nunggu ketok palu aja sih sebenarnya. Berarti udah positif. Oh, gitu. Tidak ada kendala apapun berarti. Tidak ada kendala. Tanggapannya mengenai Ijeng yang sudah habis cerai terus ditangkap polisi itu gimana? Aku nggak mau ikut campur dalam urusan itu. Terus aku juga nggak mau membongkar aib orang. Karena menurut aku nggak baik juga. Juga nggak harus juga aku bongkar-bongkar aib orang. Jadi itu permasalahan pribadi kali. Ya mungkin itu semacam mungkin ya teguran sekaligus mungkin kalau menurut aku sih aku lebih banyak ke aku diri aku sendiri. Jadi lebih berbuat hati-hati gitu, lebih hati-hati kalau berbuat sesuatu. Mengenai Mbak kita menjadi saksi. Sebenarnya dalam saksi itu sendiri kan hanya keterangan dari audinya sendiri. Nah kalau aku sendiri kan saksi itu untuk seseorang yang saksi itu orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Kalau kita mengetahui enggak, melihat enggak, jadi kita datang ke pengadilan dan surat undangan kepolisian hanya untuk memberikan keterangan, jadi bukan saksi. Indah Pamora itu. Siapa? Indah Pamora. Oh, aduh, aku nggak mau komen. Kenal nggak sebetulnya? Nggak kenal. Enggak. Belakangan ini Ijeng kan mulai eksis ya Pak ya di dunia entertain. Nah, ini kedepannya apa bisa ya mungkin kayak Mbak gitu? Ya kalau aku sendiri ya rezeki tergantung orang masing-masing. Kalaupun rezekinya dia memang lagunya meledak atau lagunya rame atau orang suka, ya aku sih nggak bisa buat apa-apa dan aku juga cukup senang. Ya juga aku bisa dapat pahala. Kita berbagi rezeki sama-sama bareng-bareng, oke? Okay?